kalau di forum kemitraan biasanya kita menyampaikan progres, baik progres kepesertaan juga sampai di mana, karena itu memang paling beda dibandingkan sesama semua kabupaten seperti Siriau. Jadi menjadi pertimbangan salah satu untuk peningkatan kepesertaan, kemudian kedua untuk peningkatan pelayanan. Jadi sudah disampaikan beberapa hal, baik rumah sakit. Kita masih banyak kendala-kendala seperti bagaimana kondisi di SDM juga tadi disampaikan ada yang kekurangan. Kebetulan ada komisi juga kan terkait dengan penganggaran dan peserta juga penganggaran, kemudian pelayanan yang menyangkut kepuasan peserta tentunya. Karena kan tahun lalu hasil kepuasan peserta itu sangat rendah ya untuk di depan tinggi. Karena BPJS nggak bisa berdiri sendiri, kita sudah punya standar, tinggal bagaimana standar itu dijalankan bersama oleh paskes dan tentu bantuan dari pemerintah daerah. Seperti tadi terkait dengan darah ya, yang dari rumah sakit Kalbros ternyata bentrok di regulasi. Mungkin nanti jadi masukan yang akan dibahas oleh pemerintah daerah. Kemudian terkait tadi kepedulian daripada kepala puskesmas ya untuk mengontrol tiga indikator yang menjadi kinerja dari EKPP untuk memberikan pelayanan kepada peserta. Mungkin jadi hal-hal ini menjadi masukan, sama-sama saling mengevaluasi lah di dalam kalau terkait pelayanan baik di FKTP, mau jenis dia jenis puskesmas, mau jenis klinik atau DPP ya dokter perorangan, itu semua standar sama ya. Jadi mungkin tinggal memaksimalkan, ada tadi yang bilang SDM kurang misalnya di puskesmas, kemudian saya kami itu tutup jam 12, bagaimana peserta yang misalnya datang di atas jam 12, apa solusinya, tadi kan udah disampaikan sama Pak Asisten, ayo dong disosialisasikan jam, kalau dia gawat darurat kan bisa di IGD kan, tapi kalau dia memang datang hanya untuk pemeriksaan atau yang tidak gawat darurat, dia kan diberitahu sosialisasinya jam prakteknya. Jadi kalau dia terinformasi tentu tidak menjadi keluhan sama peserta itu aja. Dia tidak ada perbedaan pelayanan. Jadi kalau BPJS kan pembayaran itu berdasarkan inasi biji ya. Jadi tarif itu secara nasional sesuai dengan tipe rumah sakitnya. Tentu berbeda setiap tipe rumah sakit. Itu kan di dalamnya sudah ikut dengan bahan habis pakai semua, jasa sampai dengan apa-apa. Jadi kalau tidak sesuai tentu ini yang harus dicermati. Mungkin kalau pelayanan ini kan saling subsidi silang ya, di satu sisi kita bayar mahal, di satu sisi kita bayar juga namanya juga sistem paket, tapi paket ini harus sesuai dengan, sudah sesuai dengan SOP-nya, setiap penyakit itu harus melalui apa, dia harus mendapatkan pemeriksaan apa, obatnya apa, ini itu sudah ditetapkan bukan oleh BPJS, jadi ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui pakar-pakar setiap spesialis. Jadi kita hanya melaksanakan. Jadi kalau memang ada tidak sesuai tarifnya, itu kan bisa disampaikan oleh klinis